Tahniah anda-anda pelajar bertuah dan berwawasan. Kelak pulang, nyatakan fakta pada orang-orang selangor apa yang kamu lihat kenyataan bukan khayalan. Itulah satu di antara ribuan respondensi penyokong JDT atas kunjungan siswa SMK TTDI selangor yang mengadakan kunjungan di pusat latihan JDT sambil menyaksikan tim utama melakukan sesi latihan yang mana pemilik klub Johor Darul Taksim JDT Duli yang amat mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim hari ini telah meluangkan masa untuk menyantuni delegasi rombongan pelajar SMK TTDI tersebut. Kira-kira seramai 24 orang pelajar sekolah telah berpeluang untuk melihat sesi latihan sekuat senior Johor Darul Taksim. Rombongan pelajar ini turut diiringi seramai 20 orang guru pengiring. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Tungku Ismail lihat amat berbesar hati dan menyambut baik kedatangan mereka di pusat latihan tertutup di Padang Serigelam. Selain dapat melihat bintang-bintang dan barisan kejurulatihan, Judeti, delegasi rombongan ini juga sempat bergambar sebagai tanda kenang-kenangan sebelum berangkat pulang. Lawatan seperti ini bakal memberikan inspirasi tambahan kepada ramai anak muda dalam menyemai semangat ke arah memajukan bola sepak Malaysia. Para pelajar ini pastinya akan terus berkobar-kobar dan berusaha untuk mengembangkan bakat dalam arena bola sepak tempatan. Banyak ungkapan terima kasih untuk TMG dan juga JDT karena ianya menepikan fakta ref di lapangan yang sememangnya cukup bertolak belakang antara falsafah kedua klub tersebut. Terima kasih adik-adikku dan guru-guru karena berkesempatan melawat dan melihat dengan mata sendiri bagaimana tim JDT buat latihan untuk final Piala FA Sabtu ini. Kami di sini pun susah juga tengok mereka latihan. Emang kamu bernasib baik, tahniah sekali lagi keprihatinan guru-guru pembimbing dan sukan untuk meningkatkan lagi prestasi SMK TTDI Jaya Selangor pada masa akan datang. Jangan pedulikan hater daripada Selangor, luaskan kuasa Johor. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.